Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman dan sedulur ngapak semuanya? Saya doakan semoga teman-teman dan sedulur ngapak semuanya selalu dalam keadaan baik, sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun. Bertemu lagi dengan saya Bocah Ngapak Channel. Nah, ini di sore hari ini Bocah Ngapak Channel ada di Desa Tambak Negara di Grumbul Kaliwangi, Kecamatan Rawalo, Kabupaten Banyumas. Nah, ini posisi saya berada di area persawahan ini, teman-teman. Jadi, area persawahan ini yang bersebelahan langsung dengan Kali Serayu. Dan nanti saya akan berjalan di sekitar sini, di sekitar area persawahan di pinggir Kali Serayu. Di sini pemandangannya juga cukup bagus, sangat indah, teman-teman. Dan nanti kita lihat bersama-sama suasananya itu seperti apa. Nah, buat teman-teman dan sedulur ngapak semuanya yang mau mengikuti perjalanan saya, jangan lupa simak terus videonya. Selamat menyaksikan. Nah, di sini juga ada warung mewah ini, teman-teman. Warung mewah, warung mebet sawah. Nah, ini sawahnya di sini. Nah, teman-teman, ini adalah area persawahan yang bersebelahan langsung dengan Kali Serayu. Dan di sini ada banyak genangan air. Di sini ada tumbuhan eceng gondrong. Nah, ternyata di sini panorama alamnya juga cukup bagus ya, teman-teman. Sangat indah pemandangannya. Nah, itu adalah jembatan rel kereta api, karena di bawah jembatan rel kereta api itu ada wisata Dermaga Serayu, teman-teman. Dan di sebelah sana juga ada kafe Serayu. Coba saya mau lihat ke sana. Ini banyak ditumbuhi eceng gondok ini, teman-teman. Mungkin di sini banyak ikannya ya, teman-teman. Nah, ini mau ke sana tapi ada airnya ini, teman-teman.
itu di sebelah sana ada gubuk atau saung. Saya akan coba ke sana. Nah, kebetulan di sore hari ini udaranya juga sejuk ini teman-teman. Matahari sudah hampir tenggelam, jadi suasananya sejuk. Apalagi ini di pinggir Kali Serayu, di sini banyak genangan air, jadi terasa sejuk teman-teman. Ini ada saung atau gubuk ini teman-teman. Oh, ini di sini ada saung yang menghadap ke Kali Serayu, dan di sini ada pohon waru ini teman-teman. Oh, ini cocok sekali ya untuk beristirahat di siang hari di sini. Nah, ini tanaman padinya ini teman-teman. Tanaman padinya juga tinggal menunggu masa panen. Nah, itu di depan sana itu Kali Serayu teman-teman. Nah, di sini pemandangannya indah, juga udaranya sejuk teman-teman. Nah, ini saya sudah sampai di pinggiran Kali Serayu ini teman-teman. Nah, ini jadi area persawahan di sini itu bersebelahan langsung dengan Kali Serayu. Nah, ini Kali Serayunya teman-teman. Nah, ini di sini tanaman padinya tinggal menunggu masa panen. Nah, tentunya sawahan di sini tidak pernah kekurangan air ya, karena ini sawahnya berdekatan langsung dengan Kali Serayu. Di sini pemandangannya cukup bagus teman-teman. Area persawahan di sini juga tanaman padinya tinggal menunggu masa panen. Ini cukup luas teman-teman, tanaman padinya sampai ke sana. Nah, itu di sana itu terlihat ada perumahan warga teman-teman, di seberang Kali Serayu di sebelah utara sana. Nah, itu yang di sebelah sana itu adalah Desa Tumiang teman-teman.
Oke, teman-teman dan sedulur ngapak semuanya. Itulah tadi sekilas perjalanan saya menyusuri suasana pesawahan di pinggiran Kali Serayu di Desa Tambak Negara, Grumbul Kaliwangi, Kecamatan Rawalo, Kabupaten Banyumas. Nah, buat teman-teman dan sedulur ngapak semuanya, saya ucapkan banyak terima kasih yang sudah menyimak dan menonton video saya. Semoga teman-teman dan sedulur ngapak semuanya selalu diberi kesehatan, dilancarkan rezekinya, dan dimudahkan segala urusannya. Sampai bertemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ngapak, salam kompak, salam seduluran selawase.